إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit saya urut sejarah dari para nabi, kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa petikan kisah-kisah para sahabat, tentunya yang berkaitan dengan peran anak-anak muda sampai juga masuknya Islam ke negeri kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Allah Adam alaihi salam, apakah Adam itu seorang nabi atau bukan. Lah, salah satu pertanyaan Abi Dzar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bicara tentang kam adadul anbiya. Berapa sih jumlah para nabi itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa jumlah para nabi itu 120 ribu nabi. Di antara mereka 315 rasul. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus utusannya sebanyak itu, tentu tidak lain dan bukan dalam rangka memperbaiki manusia. Walaupun yang kita kenal namanya di dalam Al-Quranul Karim hanya 25 Nabi dan Rasul. Itu pun tercantum nama-namanya, 18 diantaranya tercantum dalam surah Al-An'am, dan sisanya tercantum di beberapa surat dalam Al-Quran, sehingga genap menjadi 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi dan Rasul pun tidak semua dikisahkan dalam Al-Quran. Ada yang hanya disebut namanya tapi tidak ada kisahnya. Seperti contohnya Al-Yasa, Dzulkifli, Ilyas. Itu tidak ada kisahnya tapi namanya disebutkan dalam Al-Quran. Atau ada nabi itu yang hanya dikisahkan secara global saja, seperti kisah Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut gitu ya. Tapi ada juga nabi luar biasa, dari 25 nabi dan rasul diceritakan secara detail, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Itu luar biasa rincian dalam Al-Quranul Karim. Lah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah ini, bahkan sepertiga Al-Quran itu bicara tentang kisah? Karena Quran itu kan dibagi menjadi tiga, sepertiganya bicara tauhid, sepertiganya bicara hukum-hukum ibadah, dan sepertiganya bicara tentang qasas, tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Apa hikmahnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di antara hikmahnya adalah wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak, dan kami kisahkan kepada wahai Muhammad tentang kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi sebelummu, itu dalam rangka memantapkan hatimu. Dan ibrah dalam Al-Qur'an itu bukan hanya khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga khitabnya kepada kita sebagai umatnya. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin katakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan para nabi dan rasul dalam Al-Quran itu, ada sebuah pelajaran besar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala umpamanya menceritakan tentang kisah Nabi Nuh,
ada pelajaran besar bagaimana kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi dakwah terhadap kaumnya. Maka itu akan dialami oleh setiap para pendakwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah Nabi Ayyub alaihi salam, seolah-olah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita dituntut untuk sabar ketika mendapatkan musibah. Bagaimana Ayyub sabarnya ketika diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jal berupa penyakit, 18 tahun dia sabar dengan penyakitnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah Lut umpamanya, bahwa Lut dihadapkan kepada sebuah kaum yang rusak akhlaknya. Tidak ada kaum serusak kaum Sodom yang Lut diutus di situ. Bahwa generasi anak muda akan menghadapi masa-masa yang mungkin pernah terjadi di zaman Nabi Lut dan bagaimana cara mengatasinya. Maka Allah kisahkan. Ya. Atau seperti Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan umpamanya kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam, bagaimana Ibrahim anak muda yang tangguh ketika berhadapan dengan Namrud, dan itu akan dialami oleh setiap para duat dan para dai. Dan begitu seterusnya, artinya bahwa tidak ada yang tidak ada pelajarannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan para nabi, terutama kisah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak pelajaran, bahkan syarat pelajaran yang Anda akan dapati ketika kita bicara tentang kisah sosok manusia terbaik umat ini, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan uraikan kisah-kisah, pelajaran-pelajaran khususnya untuk membangkitkan generasi anak muda di zaman sekarang bagaimana menghadapi fitnah yang sudah menyebar di tengah-tengah kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat beberapa kisah dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan peran anak muda atau generasi muda, itu luar biasa. Al-Qur'an itu menceritakan tentang kisah-kisah anak-anak muda yang kita bisa petik pelajarannya. Yang pertama, Anda bisa baca dalam surah Al-Anbiya ayat 58 atau 60 sampai 58 apa 58 sampai 60. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan sosok anak muda yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata bahwa kami mendengar ada anak muda. Lihat bahasa Quran, Allah mengatakan dengan kalimat fatan, anak muda. Anak muda ini bernama Ibrahim. Maksudnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah anak muda pemberani. Bayangkan, dia sendirian menghadapi penguasa dunia yang zalim, Namrud. Kita tahu bahwa di dunia ini ada 4 raja yang pernah menguasai dunia, 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan juga Raja Dzulqarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Adapun yang kafir ada namanya Namrud dan juga Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina dan membantai kaum Yahudi pada zamannya. Lah ada anak muda namanya Ibrahim alaihi salam sendirian menghadapi raja yang sangat zalim. Dengan keberaniannya dia menghancurkan patung-patung istana. Sebenarnya tujuan Ibrahim bukan menghancurkan patung, buat apa patung dihancurkan, toh juga bisa dibuat lagi. Hari ini patung dihancurkan, besok bisa diproduksi lagi. Tapi Nabi Ibrahim ingin memberikan pelajaran dengan kecerdasannya. Itulah bedanya anak muda dengan orang tua tuh. Anak muda itu punya kecerdasan. Ketika pengalaman tidak bisa menjadi solusi, maka kecerdasan itu diperlukan. Bagaimana Ibrahim ini menjadikan sosok anak muda yang cerdas? Tujuan dia menghancurkan patung bukan menghancurkan patungnya. Buat apa patung dihancurkan? Nanti dibuat lagi, diproduksi lagi.
Tapi Ibrahim ingin mengatakan kepada Namrud dan para penyembah berhala di zaman itu bahwa berhala-berhala yang dianggap Tuhan oleh kalian itu jangan lagi melindungi kalian, melindungi diri mereka sendiri saja tidak sanggup. Lalu buat apa disembah kalau tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah mudarat? Lihat bagaimana peran anak muda Ibrahim alaihi salam, pemuda yang cerdas. Ini satu kisah. Kisah yang kedua disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 11-25. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang 7 anak muda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh awal fit'iyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah ketika para pemuda, sekali lagi Allah menyebutnya dengan kalimat para pemuda, bukan orang tua. Ini generasi-generasi muda di zaman itu. Ingatlah ketika para pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Dahulu, ketika ada sebuah acara kerajaan pada zaman Romawi dulu, maka diundanglah para pejabat dari daerah-daerah. Masalahnya dalam acara kerajaan itu disuruh untuk menyembah berhala. Rupanya ada anak-anak muda yang mereka mengikuti ajaran Isa bin Maryam, sehingga mereka mentauhidkan Allah. Karena di zaman itu agama yang paling benar adalah agama Isa bin Maryam sebelum datang Islam. Fitrah mereka menolak, tidak mau menyembah berhala. Akhirnya kemudian salah satu anak pejabat yang hadir tidak mau ikut dalam acara itu. Satu, kemudian datang lagi satu, kemudian datang lagi satu, sampai 7 anak muda. Awalnya tidak saling kenal. Kemudian tiba-tiba mereka berkumpul di satu tempat. Awalnya tidak saling bicara karena takut curiga-mencurigai dengan yang lainnya. Setelah membuka pembicaraan satu dengan yang lainnya, rupanya mereka ada kesepakatan bahwa mereka mengingkari acara kerajaan yang penuh dengan kesyirikan itu. Tetapi kemudian perkumpulan mereka ketahuan, mereka pun ditangkap. Kemudian mereka dipaksa untuk menyembah berhala, kalau tidak mereka dibunuh. Akhirnya mereka pun meminta diberikan kesempatan untuk berpikir 3 hari. Rupanya 3 hari ini digunakan untuk kabur. Maka kemudian larilah 7 anak muda ini dan seekor anjing. Rupanya mereka lari ke perbukitan, disitulah menemukan sebuah gua yang sangat dalam, yang sangat besar, dalam bahasa Arab disebut kahfun namanya. Makanya suratnya disebut suratul kahfi. Dalam bahasa Arab gua itu ada 2 jenis, ada namanya ghar, seperti Rasul itu di ghari Hira namanya. Gua kecil, tidak dalam, itu namanya ghar, gua Hira. Tetapi kalau dalam besar itu disebut al-kahfu ataupun al-kahfi. Lah anak-anak muda ini masuk ke dalam gua itu. Lihat bagaimana perjuangan anak-anak muda ini. Bahwa anak muda itu perlu berjuang. Harus ada semangat juang gitu ya. Jangan memble anak-anak muda itu. Anak-anak muda itu harus semangat. Sehingga kemudian Ashabul Kahfi ini masuk ke dalam gua. Sempat pasukan itu menemukan gua itu. Tapi karena mereka takut masuk, akhirnya mereka menimbun pintu gua itu dengan alasan supaya mereka mati di dalam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala rupanya sudah tidurkan anak muda ini 3 abad lebih. 300 tahun lebih anak muda ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, anehnya ketika mereka terbangun, rupanya raja zalim itu sudah mati digantikan raja yang baik. Tapi bagaimana di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah anak-anak muda itu di zaman itu? Perjuangan mereka, tekad mereka luar biasa itu. Ini juga satu kisah anak-anak muda yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 11-25 dan seterusnya. Kemudian juga Anda bisa baca dalam surah Yusuf ayat 24 sampai seterusnya, ketika bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya Yusuf itu dengan kalimat fataha,
anak muda. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul ajiz turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba. Dan perempuan-perempuan di kota itu berkata, istri Al-Ajiz menggoda dan merayu pelayannya yang masih muda. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat fata. Fata itu anak-anak muda artinya. Yusuf ketika itu anak muda. Dalam sirah itu disebutkan usianya 20 tahun. Ketika dirayu oleh Zulaiha itu. Dan usia 20 tahun masih muda. Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika dibeli oleh Imra'atul Aziz itu usianya 10 tahun. Kemudian tinggal di rumah Al-Aziz itu 10 tahun. Jadi usianya 20 tahun tuh. Nampak ketampanannya. Ketika kemudian Zulaiha tertarik dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam, seorang nabi yang diberikan separuh ketampanan Adam itu. Bahkan dijelaskan itu pintu itu sudah tertutup terkunci sehingga Yusuf tidak mungkin keluar dari situ. Tapi Nabi Yusuf anak muda yang menjaga kehormatannya, dan ini diperlukan anak-anak muda yang seperti di zaman sekarang ini. Zaman yang penuh dengan fitnah ini diperlukan kebersihan hati seperti Nabi Yusuf. Bagaimana Yusuf itu mampu menghalau godaan Zulaiha, wanita yang cantik, seorang pejabat, orang kaya, dia yang mengajak berzina di tempat yang suci sembunyi, tidak ada orang yang tahu. Tetapi karena hatinya yang bersih, Nabi Yusuf ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, enyahlah kau dariku. Lihat, ini anak muda yang luar biasa ini. Perlu dicontoh di generasi hari ini. Karena generasi hari ini, hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan keji perzinahan itu di zaman sekarang luar biasa. Dengan adanya medsos gitu ya. Film-film yang tidak layak ditonton, gambar-gambar yang tidak layak dilihat. Belum lagi kalau kita melihat di masyarakat orang-orang yang wanita-wanita pembuka aurat dan penyebar aurat dan begitu seterusnya. Ini tantangan besar. Diperlukan kejernihan hati, diperlukan menjaga kesucian, dan itu besar pahalanya. Nabi SAW sampai mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun da'athu imra'atun dhata zamalin dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, yang kaya untuk berzina. Tapi laki-laki itu mengatakan, saya takut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah menceritakan tentang kisah anak muda. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian juga yang nomor 4. Disebutkan dalam surah Al-Buruj. Disebutkan dalam surah Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutila ashabul uhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Binasalah orang-orang pembuat parit api, maksudnya para pembesar Najran Yaman. Annari dzatil waqud, ketika api dinyalakan dengan sangat besar, ketika mereka duduk dan melihatnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman yang sedang dibakar, dan mereka menyiksa orang-orang itu hanya karena orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah yang Maha Terpuji dan lagi Maha Perkasa. Jadi kisah Ashabul Uhdud ini yang disebutkan dalam surah Al-Buruj itu mengkisahkan tentang kisah anak muda. Secara singkat begini. Jadi ada seorang raja Yahudi tapi masyarakatnya Nasrani, namanya Dhunuwas. Dhunuwas ini mengaku Tuhan sama dengan Namrud, sama dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan itu. Punya tukang sihir yang mau mati, sudah tua. Lah tukang sihirnya kerajaan ini meminta kepada Dhunuwas, seorang raja Najran ini, untuk dicarikan anak muda yang bisa mewarisi ilmu sihirnya supaya bisa melanggengkan kekaisaran ataupun kerajaan sang raja Dhunuwas ini. Karena dia tidak akan lama lagi hidup karena sudah tua. Maka dicarikan anak muda yang cerdas. Maka kemudian tukang sihir ini mewariskan ilmu sihirnya kepada anak muda yang cerdas ini. Masalahnya anak muda ini
setiap jalan dari rumah ke tempat tukang sihir itu melewati sebuah kanisah, sebuah gereja. Karena di zaman itu kan agama yang paling benar agama Nasrani, karena belum ada Islam. Penasaranlah anak muda ini, kok ada tempat ibadah berbeda. Masuklah dia, berjumpalah dengan seorang rahib. Akhirnya lambat laun belajar. Jadi satu hari itu dia belajar di dua tempat. Satu belajar di gereja, belajar agama Nasrani. Satu di rumah tukang sihir, belajar sihir. Akhirnya kemudian ilmu sang rahib lebih kemudian dipilih dibandingkan ilmu tukang sihir ini. Sampai akhirnya kemudian ketika dia ingin membanding-banding, ini benar mana nih, ilmu tukang sihir kah ataukah ilmu sang rahib ini, dia mendengar di sebuah tempat ada binatang yang suka mengganggu orang. Kemudian dia pun mendatangi tempat tersebut, diambilnya kerikil sebiji jari. Kemudian dia pun mengatakan, "Ya Rab, kalau seandainya ilmu yang diajarkan kepadaku dari sang rahib jauh lebih benar dibandingkan ilmu tukang sihir ini, maka tolonglah bunuhlah binatang yang mengganggu masyarakat itu." Tanpa dia berkomat kamit, tanpa dia membaca mantra, karena dia hanya tawakal dengan ilmu sang rahib. Dilemparnya batu itu, kena pula binatang yang buas itu, mati seketika tanpa menggunakan sihir, langsung mati. Dari situ dia yakin bahwa agama sang rahib jauh lebih benar dibandingkan tukang sihir. Dari situ dia tinggalkan ilmu sihir, dia fokus belajar agama kepada sang rahib. Kemudian setelah itu dia pun keluar dan menjadi seorang tabib, bahkan sampai bisa menyembuhkan orang buta. Lah Dhunwas ini punya penasehat buta orangnya. Mendengar ada anak muda bisa mengobati penyakit buta, dipanggil ke rumahnya. Tapi anak muda ini ingat, dia bukan hanya menjadi tabib. Tabib itu hanya sekedar wasilah dakwah. Jadi setiap dia mengobati orang, anak muda ini mengatakan, "Saya akan obati penyakitmu, tapi syaratnya kau akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla." Oh, inilah anak muda. Ya. Jadi kalau engkau mau kusembuhkan, aku akan berdoa akan kesembuhanmu, syaratnya cuma satu, beriman kepada Allah. Harusnya seperti itu. Jadikan semua wasilah itu digunakan untuk dakwah. Harusnya anak muda itu kreatif gitu ya. Jadikan acara-acara apapun berisi dakwah di situ, karena bagaimanapun Rasul mengatakan Rasul amri al-Islam wa amuduhus salah wa dirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Bahwa pokok urusan hidup manusia itu Islam, maka jadikan Islam itu pokok urusan hidup kita. Kalau Anda hendak ngobrol, obrolkan masalah Islam. Kalau Anda hendak rapat, jangan lupa sisipkan Islam di situ. Kalau Anda hendak menulis, tulis masalah Islam. Bawa Islam itu kemana-mana. Bawa Islam ke rumah, bawa Islam ke pasar, bawa Islam ke kampus, bawa Islam kemana saja. Karena pokok urusan hidup itu Islam. Lihat anak muda ini menyebarkan Islam dengan cara apa? Dengan cara pengobatan. Sampailah dia mengobati penasihat sang raja ini. Mau pula penasihat sang raja ini beriman, dan akhirnya Allah sembuhkan penyakit butanya. Ketika Dhunwas heran, kok dia bisa sembuh dari butanya, dia bertanya, "Siapa yang menyembuhkanmu?" Dia mengatakan, "Allah yang menyembuhkanku." Dia tidak mengatakan anak muda itu, karena sudah beriman. Tapi sang raja marah, karena dia kan mengaku Tuhan. Kok dia pula ada Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakitnya? Ah, ini kan sudah menyelisih ketuhanannya. Ditangkaplah penasehatnya, dipaksa siapa yang menyembuhkannya. Akhirnya karena disiksa tidak tahan, ditunjukilah anak muda, ditangkap pula anak muda itu. Subhanallah. Kemudian anak muda dipaksa, dan siapa yang mengajarinya? Karena tidak tahan juga disiksa, terpaksa dikasih sang rahib, ditangkap pula sang rahib itu. Tiga orang dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya sang rahib dengan penasehat raja ini digergaji kepalanya karena tidak mau murtad dan dihalayak manusia. Tapi anak muda ini ingin diberikan hukuman yang lebih oleh sang raja. Tapi subhanallah, cara apapun yang dilakukan sang raja untuk membunuh anak muda ini tidak bisa. Dibawa ke atas bukit dengan pasukannya, tiba-tiba bukit bergetar, semua pasukannya jatuh mati, anak muda tidak mati. Dibawa ke laut dengan pasukannya, kemudian datang ombak menghempas perahunya, semua pasukannya tenggelam, anak muda ini selamat. Setiap upaya pembunuhan, anak muda ini selamat. Sampai sang raja sudah pusing bagaimana cara membunuhnya. Tapi anak muda tahu diri, kemanapun dia pergi pasti akan ditangkap, sehingga dia ingin kematiannya itu bermanfaat. Maka dia mengatakan kepada sang raja, "Boleh kau bunuh aku, tapi syaratnya satu, kumpulkan manusia, gantung aku di hadapan manusia. Kau hanya bisa membunuhku dengan
panah yang akan kuberikan, tapi syaratnya ketika kau panah diriku, kau harus mengucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut Rabb, nama Rabbnya anak muda ini. Raja ini kadang sudah kalut, dia tidak peduli dengan ucapan itu. Akhirnya anak muda itu kemudian diikat di tiang gantungan. 2000 masyarakat Najran yang Nasrani menyaksikan, sang raja sudah membidik dengan panahnya. Dia pun tidak lupa mengucapkan di hadapan manusia persis seperti yang dikehendaki anak muda itu, Bismillahi Rabbil Gulam, dengan menyebut nama Allah Rabbnya anak muda itu. Melesatlah panah kena ke pelipis matanya, meninggal anak muda ini. Ketika meninggal anak muda ini, serentak 20,000 masyarakat Najran mengatakan amanna bi Rabbil Gulam, kami beriman dengan Rabbnya si fulan itu. Kenapa? Karena sang raja tidak sadar dengan mengucapkan kalimat itu menggugurkan ketuhanannya. Sumber iman. Harusnya anak muda itu lebih banyak manfaatnya, gitu maksudnya. Mati satu, tumbuh 20,000. Makin stres raja. Akhirnya raja pun menutup benteng, membuat parit api, dimasukkan satu persatu yang 20,000 ke dalam api. Mereka tidak ada satupun yang murtad. Lihat bagaimana anak muda ini menjadikan jalan hidayah. Harusnya Anda demikian. Anak-anak muda ini harusnya sebagai pintu kebaikan, membuka pintu kebaikan kepada orang. Makanya Rasul mengatakan ketika ditanya siapa manusia yang paling manfaat itu, wahai Rasul, kata Rasul, anfa'uhum linnas, orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ini dalam surah Al-Buruj. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 61 sampai 65 juga disebutkan kisah anak muda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatah la abrah hatta abluga majma'al bahraini aw amdi hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya anak muda, fata itu artinya anak muda, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun antah barantah. Jadi begini ciri kisahnya. Suatu ketika Musa berceramah di depan Bani Israel. Tiba-tiba kemudian ada orang mengatakan, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Musa lupa mengucapkan insya Allah, langsung mengatakan tidak ada. Ucapan Musa ini tidak salah, karena memang di zaman itu tidak ada orang lebih alim dibandingkan Musa. Bagaimana tidak? Dia ulul azmi, dia kalimullah, dia rasul, dia nabi, orang mulia. Tapi bagaimanapun, Musa manusia, harusnya dia mengatakan insya Allah tidak ada. Tapi dia lupakan kalimat insya Allah. Akhirnya Allah pun hukum Musa dan mengatakan ada. Di sana ada seorang nabi namanya Khidir, kau harus belajar sama dia. Maka berangkatlah Musa bersama pembantunya yang masih muda. Al-Quran tidak menyebutnya nama, hanya mengatakan wa idh qala Musa li fata, bahwa Musa berkata kepada pembantunya anak muda itu. Ahli tafsir mengatakan maksud fata di sini artinya Yusa ibn Nun. Itulah yang kesana kemari bersama Nabi Musa alaihi salam. Kisahnya memang tipis sekali disebutkan dalam Al-Quran, tidak terlalu banyak. Bahkan tidak disebut namanya. Hanya diiringkan dengan kisah Nabi Musa ketika bicara tentang Nabi Khidir. Yang ingin saya katakan, Anda tahu siapa Yusa ibn Nun? Memang kisahnya hanya diselipkan dalam kisah Nabi Musa ketika belajar kepada Khidir. Tetapi dia punya prestasi yang jauh lebih hebat dibandingkan Musa dan Harun. Yusa ibn Nun ini, apa prestasinya coba? Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel diselamatkan dari perbudakan Fir'aun, diseberangkan di Laut Merah, dan mereka melihat Fir'aun ditenggelamkan dengan kedua mata mereka. Kemudian ketika sampai di depan gerbang bumi Ariha, kota tertua di dunia sebelum masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis, di situ sudah ada para penghuni dari kaum Kanaaniyun, kaum keturunan Ad, orangnya besar-besar, menghuni Ariha, dan itu pintu masuk ke Baitul Maqdis. Artinya Musa tidak bisa membebaskan Baitul Maqdis kecuali harus memerangi orang-orang Kanaaniyun yang ada di negeri itu. Maka diutuslah mata-mata. Rupanya mata-mata ini melihat bagaimana badan posturnya orang-orang yang berada di Ariha itu besar-besar. Ketakutan mereka, macam mana kita akan menghadapi kaum yang raksasa ini, katanya. Akhirnya Musa mengatakan jangan ceritakan kepada pasukan, nanti mereka ketakutan. Tapi mereka berkhianat, hanya dua orang yang tidak menceritakan, salah satunya Yusa ibn Nun. Yang lainnya malah kemudian membuat ketakutan di tengah-tengah Bani Israel sehingga mereka tidak mau perang. Ketika Musa mengajak mereka berperang untuk mengambil Baitul Maqdis dengan cara menaklukkan Ariha kala itu,
Tiba-tiba kemudian mereka dengan lancangnya mengatakan kepada Nabi mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Hei Musa, kalau engkau hendak mengajak perang kami, silahkan berangkat sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua, biar kami nonton siapa yang kalah, siapa yang menang. Itu kurang ajar tuh. Bani Israel ngomong begitu sama nabinya. Ya. Akhirnya kemudian Allah pun azab Bani Israel, terpaksa mereka harus dibuat linglung di negeri yang disebut dengan Ardute. Mereka tidak bisa keluar dari situ, di gurun pasir, panas, kering, kelontang, enggak ada tumbuhan, enggak ada tanaman. 40 tahun mereka tinggal di situ. Sampai Musa meninggal di situ, Harun pun meninggal di situ. Tidak bisa merebut Baitul Maqdis. Baru datang generasi pemberani dipimpin Yusa ibn Nun. Bayangkan, tadinya seorang pembantu Nabi Musa, tapi karena kemana-mana bersama Nabi, akhirnya diangkat jadi Nabi juga. Yusa ibn Nun diangkat jadi Nabi. Nabi Yusa ibn Nun, dialah yang memimpin generasi setelah Musa dan Harun, dan berhasil merebut Baitul Maqdis. Bahkan satu-satunya Nabi yang memiliki mukjizat mampu menahan matahari, dialah Yusa ibn Nun. Ketika peperangan itu masuk ke hari Sabtu, hampir matahari tenggelam dan masuk hari Sabtu, sementara orang-orang Yahudi itu sangat memuliakan hari Sabtu, tidak boleh ada perang. Maka Yusa tidak mau menghentikan perang. Dia pun mengatakan kepada matahari, wahai matahari, kau diperintah Allah, aku juga diperintah Allah, maka jangan kau tenggelam dulu sampai perang ini dimenangkan. Matahari itu diam, tidak mentenggelam, sampai betul-betul dimenangkan baru tenggelam. Nah, itulah mujizatnya Yusa ibn Nun. Ya. Tapi lihat bagaimana Yusa ibn Nun ini anak muda, yang kisahnya itu hanya ditempelkan di kisah Nabi Musa dengan Khidir, tapi prestasinya melebihi Nabi Musa. Bisa memerdekakan Baitul Maqdis. Dia tidak dikenal. Ya, begitulah anak muda. Anda tidak mesti harus dikenal, tetapi prestasi itulah yang menentukan kesuksesan Anda. Harusnya seperti itu. Gak apa-apa gak dikenal orang, tapi prestasinya dikenal. Nah, itulah generasi anak muda namanya. Buat prestasi yang membanggakan kepada umat ini. Apa prestasi Anda itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lima kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, semua bicara tentang anak muda. Kemudian yang terakhir, kisah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Karena Quran menyebut uswatun hasanah di tiga ayat, berbicara kepada dua nabi, pertama Ibrahim, yang kedua Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau Anda meneliti kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Seandainya saya menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir dengan cara rinci, mungkin usia saya sudah meninggal, kisahnya belum selesai. Kalau betul-betul dikisahkan gitu ya, mulai daripada akhlaknya, kehidupannya, dan begitu seterusnya, luar biasa. Sebelum diangkat menjadi nabi saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anak muda yang dikenal akhlaknya luar biasa, shadiqul amin. Orangnya shadiq, jujur, dan juga amanah. Bayangkan, ketika usia 12 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diajak oleh pamannya Abu Talib untuk berdagang ke Syam. Tetapi masalahnya, ketika sampai di perbatasan Syam, rupanya dicegat oleh seorang Buhaira, seorang rahib namanya Buhaira Rahib. Ini seorang pastor yang sangat ekstrim gitu ya. Kalau melihat sirahnya gitu, dia diusir oleh pastor-pastor yang lain karena terlalu ekstrim. Ya, karena terlalu memegang ajaran Nasraninya itu di zaman itu. Lah, pastor ini atau rahib ini, karena dia banyak membaca, sehingga dia akhirnya meramalkan sebuah ramalan tentang akan munculnya seorang nabi. Kemudian ketika pada waktu Rasul berjalan dengan Abu Talib, rupanya tanda-tanda itu ada. Makanya dia kemudian menunggu di perjalanan, setiap ada kafilah yang datang dari negeri Arab ke Syam, dicegat. Kemudian dilihat ada enggak tanda-tanda kenabian. Sampailah ketika kafilah Abi Talib kemudian berpapasan dengan dia, dilihat ada tanda-tanda yang aneh, dihentikan, kemudian diajak makan. Rupanya betul apa yang selama ini ditunggu-tunggu tentang kemunculan seorang nabi, nabi itu sudah ada di hadapannya. Rasul ketika itu masih usia 12 tahun. Apalagi ketika melihat stempel kenabian yang ada di bahu Rasul, maka makin jelaslah bahwa dia seorang nabi. Dari situ kata Buhaira Rahib, sebaiknya jangan kau lanjutkan perjalanan wahai Abu Talib ke Syam, sebab kalau orang-orang Yahudi di Syam tahu dia bakal seorang nabi, akan dibunuh dia.
sebaiknya pulang lagi. Maka Nabi SAW tidak jadi ke Syam, kemudian pulang lagi. Tetapi Nabi SAW usia 12 tahun ya, usia 12 tahun itu kalau sekarang mungkin baru SD, SMP aja belum. 12 tahun itu belum lulus SD kan. Tapi Nabi SAW sudah pekerja keras. Ketika dia tidak bisa dilatih apa berniaga ke Syam, ingat orang Arab itu, orang Mekah khususnya di zaman itu, yang namanya dunia perdagangan itu sudah mengakar dan mengurat di darah-darah mereka. Memang mereka luar biasa, pakar-pakar dagang. Sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan kebiasaan mereka dengan firman-Nya, li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saib. Jadi kebiasaan orang-orang Mekah di zaman itu suka rihlah, melakukan perniagaan di musim dingin dan musim panas, ke Syam dan juga ke Yaman. Sehingga dari kecil tuh mereka sudah ahli-ahli dagang. Nah, itulah bagaimana kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita, khususnya kita ya anak-anak muda, generasi muda itu dilatih kemandirian. Nabi loh sudah menjadi penggembala kambing cari uang. Di usia SD mungkin di zaman sekarang ya, itu sudah cari uang jadi penggembala kambing di qararitul kaum. Ya artinya orang-orang kaya yang punya kambing, nanti saya rawat kambingnya, ah, kamu kasih upah berapa? Itulah pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ada ibrah kepada kita apa? Kemandirian, jangan nyusahkan orang tua. Ini subhanallah, terkadang anak-anak muda di zaman sekarang dari SD orang tua yang kasih biaya, masuk SMP gitu lagi, SMA iya, sudah jadi masuk juga ke universitas, sudah keluar masih nyusahkan orang tua. Kan ada orang kayak gitu tuh. Masih minta pahala. Haula wala quwata illa billah. Harusnya kan mandiri gitu ya. Sudah terlampau lama dari SD sampai berkuliah ini, orang tua udah capek. Ada sebagian mereka menjual sawah mereka, ngutang sana sini untuk supaya generasi muda ini berpendidikan, bukannya makin mandiri gitu ya. Terkadang masih ada orang yang menengadahkan tangan pula, meminta-minta sama orang tuanya. Harusnya mandiri, harus seperti itu. Rasul lihat, diajarkan kemandirian di sini. 12 tahun jadi pengembala dia. Subhanallah. Ini ada kenapa sebutan Shadiqul Amin, kenapa sampai muncul? Begini ceritanya. Jadi Nabi SAW itu kan banyak kawan-kawan sesama penggembala tuh. Sama penggembala. Jadi ketika ada musim-musim pernikahan, walimatul arush gitu ya, terkadang kawan-kawan sama penggembala itu ingin hadir ke tempat-tempat undangan-undangan pernikahan itu. Tapi mereka bingung karena mereka harus meninggalkan kambing-kambing mereka. Akhirnya kemudian mulailah di antara mereka menitipkan kambing kepada Rasul. Tolonglah ini rawat dulu kambing saya ada acara dulu. Nah, seperti itu. Subhanallah, setiap Rasul dititipkan kambing oleh teman-temannya para penggembala itu, tidak ada satupun kambingnya yang mati, tidak ada satupun kambingnya yang hilang, tidak ada satupun kambingnya yang sakit. Bahkan kambingnya makin gemuk, dirawat luar biasa. Ingat, penggembala kambing itu bukan satu dua kambing kayak tempat kita. Ya, kita saja pernah hidup di Timur Tengah sana, semiskin-miskinnya orang sana itu ya, 100 kambing itu masih miskin kalau penggembala itu. Kambing ribuan gitu ya di sana. Apalagi penduduk Mekah itu memang di zaman itu makanan pokok adalah daging kambing. Lain dengan Madinah kurma gitu ya. Tetapi tentu kan beda. Makanya wajar orang Mekah itu makan kambing enggak akan kolesterol, enggak akan darah tinggi karena itu makanan pokok mereka. Kenapa tidak menimbulkan penyakit gitu ya orang makan daging orang-orang Mekah itu? Karena berkat doa Nabi Allah Ibrahim ketika mendoakan makanan dihidangkan istri kedua Ismail, karena istri pertama diceraikan karena tidak punya akhlak, kemudian menikah lagi dengan istri kedua dan akhlaknya baik, ketika dihadirkan kambing, daging kambing, dan itu menjadi makanan pokok penduduk Mekah, Ibrahim mengatakan Allahumma barik li ta'amihim wa syarabihim, ya Allah berkahi makanannya dan minumannya. Maka menjadilah zam-zam menjadi berkah, dan juga daging sebagai makanan pokok menjadi berkah sehingga tidak membawa penyakit. Ya, tapi ingat ya, ini kambing yang ada di Mekah. Jangan pula Anda yang di Semarang makan kambing saya. Ya, kalau satu bulan saja orang di Semarang makan kambing, sudah siap-siap aja masuk rumah sakit. Ya. Kolesterolnya naik semuanya gitu ya. Artinya bahwa kembali ke cerita. Jadi Nabi SAW ketika dititipi apa namanya sesama penggembala itu, amanah luar biasa, mulailah tersebar akhlak di tengah-tengah para penggembala kambing. Dan Nabi itu jarang bergaul dengan anak-anak muda, ya tidak bebas bergaul gitu, memilih-milih.
kalaupun hadir di walimatul arsh, karena di zaman itu kan minuman khamar dan begitu seterusnya masih diminum gitu. Paling Nabi SAW terkadang tertidur, entah apa yang terjadi, kemudian selesai, kemudian pulang. Intinya bahwa Nabi mulai terkenal dengan amanahnya, Al-Amin. Kemudian Rasul tidak pernah berdusta, maka disebut Shadiq, orang yang jujur. Melekatlah kalimat Shadiqul Amin. Makanya ini pula yang kemudian ketika di usia 20 tahun, tiba-tiba ada seorang wanita tahirah yang suci, Khadijah bintu Khuwailid, wanita tajir kaya raya. Seandainya kekayaannya dikumpulkan dengan seluruh kekayaan laki-laki kaya di zaman itu, tetap Khadijah masih kaya. Wanita kaya luar biasa, tapi sudah disebut tahirah. Tahirah itu wanita suci karena dia menutup auratnya, padahal belum ada Islam. Rasul pun belum diangkat jadi nabi, tapi dia sudah menutup aurat tuh, Khadijah itu. Makanya disebut tahirah, wanita suci. Mendengarku ada anak muda yang baik, tertariklah dia. Dicari, akhirnya berkenalan dengan Nabi SAW, diajak kerjasama berdagang dengan sistem mudharabah. Akhirnya Khadijah melihat bagaimana akhlak yang luar biasa, bagaimana keuntungan yang melimpah dan begitu seterusnya. Belakangan dia tertarik dan ingin menikah dengan Nabi SAW. Lah dari sini saja kita bisa petik banyak pelajaran. Ya. Bagaimana anak muda ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang luar biasa. Rasul di usia 20 tahun ke bawah ini, ya. Tetapi lihat akhlaknya sudah dikenal. Akhlaknya sudah dikenal. Harusnya generasi muda ini, ini yang paling dipentingkan hari ini, akhlak yang tidak ada. Yang hilang pada generasi muda hari ini akhlak. Akhlak kepada orang tua sudah hilang, akhlak kepada kerabat sudah hilang, akhlak kepada tetangga sudah hilang, kepada guru-guru dan begitu seterusnya. Ini akhlak yang hilang ini. Harus tanamkan akhlak-akhlak yang betul-betul. Jangan sampai kemudian anak muda ini mengikuti tren, ya kan? Jadilah anak-anak muda yang berakhlak. Kebaikan juga jangan mengikuti tren. Kebaikan itu harus dasari ilmu. Sebab kalau kebaikan mengikuti tren, nanti hilang trennya, hilang pula kebaikannya. Trennya orang, oh baca Quran sekian, 1-3 hari berapa juz gitu. Tren aja, nanti hilang trennya, hilang pula baca Qurannya gitu maksudnya. Artinya kebaikan itu dilakukan karena ilmu, bukan karena mengikuti tren. Karena ilmu yang mendidik dia sehingga menjadikan seseorang itu berakhlak. Lah ini yang harus ditanamkan anak-anak muda di zaman sekarang, akhlak. Ustaz, akhlak itu apa sebenarnya? Saya akan sebutkan perkataan Abdullah ibn Mubarak. Akhlak itu hanya 3 kata saja. Anda kalau mengikuti 3 kata Anda berakhlak. Akhlak itu kaful adha wa badlun nadha wa talaqatul wajhi. Kata Abdullah ibn Mubarak, 3 kata saja. Kaful adha, jangan menyakiti orang, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan ataupun dengan hati. Makanya Rasul mengatakan al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dikatakan muslim itu ketika muslim lain selamat dari lisan kita dan tangan kita. Jangan sakiti orang, ya. Dengan lisan kita, karena anak muda di zaman sekarang ini kan subhanallah, kadang mengucapkan kalimat tidak dipikir dulu, tidak berakhlak lagi sudah. Wah, kalau sudah marah itu kalimat-kalimat binatang semua keluar, cacian makian, laknatan itu sudah biasa anak-anak muda zaman sekarang ini. Kesenggol sedikit sakit hati langsung memaki orang gitu. La haula wala quwata illa billah. Maka cerminan akhlak itu bisa menjaga lisan, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik, kalau tidak bisa diam. Atau perbuatan, atau mungkin hati, mudah suudon sama orang gitu ya. Kemudian yang kedua, badlun nadha. Kata Abdullah bin Maruk, badlun nadha itu artinya mudah menolong. Oh, anak muda sekarang mudah menolong. Harusnya mudah menolong. Apalah yang bisa saya bantu? Anda bisa ilmu, sebarkan ilmu. Anda bisa punya tenaga, dengan tenaganya, dengan jabatannya, dengan apanya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk Islam, lakukan. Kemudian talaqatul wajhi, jangan lupa punya wajah yang tidak menyeramkan orang, mudah senyum, ya, mudah senyum. Lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman ketika melihat senyum apa semut yang bicara kepada sesama semutnya. Ketika Sulaiman hendak berjalan dengan pasukannya, kata raja semut, masuklah kalian kepada lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian sementara mereka tidak tahu. Sulaiman paham bahasa binatang. Apa? Ketika mendengar Raja Semut ngomong begitu, fatabassama dhahika min qawliha. Sulaiman pun
senyum dan tertawa kepada semut. Kalau semut saja disenyumi sama Sulaiman, ya harusnya sama orang lebih senyum lah kan begitu. Ya, tapi jangan pula kita ada semut senyum pula ke semut Anda gitu ya. Artinya bahwa di sini bagaimana Sulaiman mengajarkan akhlak senyum. Ya, senyum itu penting. Orang kalau biasa senyum pasti manis senyumnya. Orang kalau jarang senyum sekali senyum itu pahit rasanya. Ini apa kok senyum-senyum ini, ada masalah ini kan gitu. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Nabi mengajarkan akhlak itu anak muda luar biasa. Makanya Rasul mengatakan buitsu liutammi mamakarimal akhlak. Makanya ketika dia diangkat jadi nabi dan rasul, tidak ada yang mencela akhlak Nabi. Tidak ada. Ketika Rasul diangkat jadi nabi dan rasul, tidak ada yang mencela akhlak Nabi. Ya. Enggak ada yang mencela akhlak Nabi. Mereka tidak menerima dakwah Nabi itu bukan dari segi akhlaknya, tapi dari segi konten dakwahnya. Mereka tidak mau dinasehati, tidak. Ketika Nabi SAW mengajarkan tauhid untuk meninggalkan berhala, mereka enggak mau itu saja. Mereka berpegang kepada ajaran anak nenek moyang mereka. Dan subhanallah, di zaman periode Mekah, itu yang banyak masuk Islam anak muda. Orang tua itu susah masuk Islam. Abu Jahal, CS itu susah masuk Islam. Mereka lebih berpegang kepada nenek moyang mereka. Anak-anak muda itu yang masuk Islam. Abu Bakar, Umar, Uthman. Al-asyaratul mubashiruna bil jannah. Kalau Anda tahu, 10 sahabat yang dijadikan masuk surga itu, itu semua anak muda. Yang usianya 30 tahun ke atas cuma 3 orang. Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman, Ibn Auf. Coba. Yang usianya 30 tahun ke bawah, itu 5 orang. Bahkan yang usianya 20 tahun ke bawah, itu 2 orang. Artinya itu anak-anak muda. Dan semua menjadi pemimpin Islam. 10 sahabat yang dijadikan masuk surga itu, semua menjadi pemimpin Islam. Bukan pemimpin Arab, pemimpin Islam. Semua menorehkan sejarah. Dan semua mengajarkan pendidikan kepada generasi muda. Lihat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Subhanallah. Kalau Anda membaca biografi mereka, luar biasa. Pelajaran besar bagi generasi muda itu. Ma'asyiral muslimin, coba. Nabi SAW berdakwah itu tidak lama. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nuh berdakwah kepada kaumnya berapa tahun? Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 dikurangi 50 tahun, berarti 950 tahun Nuh itu berdakwah. Setiap 20 tahun sekali baru dapat satu pengikut. Sehingga pengikutnya tidak banyak Nuh itu. Yang di perahunya itu, walaupun menjadi cikal bakal manusia sampai hari ini. Makanya Nuh disebut Abul Bashari Thani, bapak manusia kedua, karena semua manusia nasabnya kepada 3 putra Nuh. Tapi lihat dakwahnya Nabi Nuh. 950 tahun dengan berbagai macam metode, dari yang lembut sampai yang keras, dari mulai malam sampai siang. Da'autu laila wa nahara, aku berdakwah siang malam, kata Nuh. Tapi tidak diterima dakwahnya. Nabi SAW itu berdakwah cuma 23 tahun saja, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Tapi tidaklah Nabi SAW wafat kecuali Rasul sudah mempersiapkan generasi-generasi anak muda, pemimpin-pemimpin masa depan kaum muslimin, dan semua bidang ada pada para sahabat Nabi. Apa yang dihajatkan kaum muslimin ada. Nah, ini menunjukkan apa? Ilmu parenting namanya. Bagaimana Nabi SAW itu membuat pendidikan yang sangat berhasil. Tidak perlu belajar parenting ke barat itu. Nabi sudah mengajarkan, tidaklah Rasul wafat kecuali generasinya sudah ada. Semuanya berhasil. Yang dihajatkan kaum muslimin ada semua di para sahabat. Semua ada. Enggak ada yang enggak ada. Apa yang dihajatkan manusia ada semuanya di para sahabat. Siapa yang mendidik mereka? Nabi. Generasi sahabat. Anak-anak muda luar biasa. Bahkan kalau Anda lihat para pakar hadis, itu semua anak muda. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Siapa para pakar hadis? Saya contohkan. Pakar hadis itu maksudnya yang banyak meriwayatkan hadis kepada kita, Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, Aisyah, Abdullah ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri. Ini 7 orang yang dikenal al-mukthiruna fil hadis, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sampai kepada kita ini, yang dikeluarkan oleh para pengeluar hadis Muslim, Bukhari, Abi Dawud dan begitu seterusnya. Itu kebanyakan dari 7 sahabat ini. Mereka lah orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis di atas 1000 hadis, maksudnya gitu. Jadi sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis sampai kepada kita di atas 1000 hadis. Dan yang terbanyak adalah Abu Hurairah, 5000 hadis lebih gitu ya.
Tapi kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu an, anak muda. Ya. Abdullah bin Umar anak muda. Bahkan Abdullah bin Abbas itu berjumpa dengan Rasul cuma 3 tahun saja. Kemudian Rasul meninggal dunia. Tapi tidak menghalangi menjadi ulama dunia Abdullah bin Abbas itu. Anak muda. Usia 13 tahun Rasul sudah meninggal. Karena ketika dia dibawa oleh bapaknya Abbas itu dari Mekah ke Madinah pada tahun 7 Hijriah, baru berjumpa dengan Rasul di usia 10 tahun. Sehingga 11 Hijriah Rasul meninggal, hanya berjumpa 3 tahun bersama Rasul. Tapi lihat 3 tahun perjalanan bersama Rasul menjadikan Abdullah bin Abbas ulama besar. Hanya 3 tahun saja. Menunjukkan kegigihan Abdullah bin Abbas tentunya dalam belajar. Ya, dalam belajar Anas bin Malik menjadi pembantu Rasul gitu ya, di usia 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Jadi ulama besar. Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ini semua usia-usia muda tuh. Usia muda, cerdas, berkualitas dan juga menorehkan banyak sejarah. Lah harusnya anak-anak muda seperti itu. Ada satu kisah menarik. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di zaman sahabat, anak-anak sahabat. Anak-anak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usianya masih muda-muda, masih belasan tahun. Ya, mungkin usia-usia SMP lah di zaman sekarang ini. Di sana ada Abdullah ibn Umar. Kemudian Mus'ab. Kemudian Urwah. Kemudian satunya Abdul Malik ibn Marwan. Jadi empat sahabat ini, anak-anak sahabat ini, anak-anak sahabat nih, Abdullah ibn Umar anak daripada Umar ibn Khattab. Kemudian Mus'ab ibn Zubair putra daripada Zubair ibn Awam. Urwah ibn Zubair juga sama, putra daripada Zubair ibn Awam. Kemudian Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan, putra daripada Marwan, sahabat Nabi. Jadi anak-anak muda ini kumpul di depan Ka'bah. Ya, karena mereka bukan anak-anak muda jalanan, bukan anak-anak muda yang hidup di jalan-jalan, trek-trekan zaman sekarang ini kan, nongkrong di jembatan. Bukan, mereka bukan anak-anak muda gaya anak muda zaman sekarang gitu ya, nongkrong tapi pegang-pegang botol minuman keras. Nah, mereka anak-anak muda terdidik. Yang namanya anak-anak muda terdidik tentu kalau berkumpul yang dibicarakan pasti soal cita-cita masa depan. Kamu kalau sudah besar nanti ingin jadi apa? Nah, gitu bahasanya. Itulah anak muda. Harusnya seperti itu anak muda ini. Ini kumpul kalau laki-laki cerita perempuan. Kalau perempuan cerita laki-laki. Mau jadi apa Anda ini? Lihat bagaimana ini empat anak-anak sahabat ini bercerita tentang cita-cita. Yang lain mengatakan, wahai Mus'ab, kalau engkau besar ingin jadi apa? Ya. Kalau engkau wahai Urwah ingin jadi apa? Kalau engkau ya Abdullah ibn Malik ingin jadi apa? Maka kata Mus'ab, dia mengatakan, kalau aku besar, aku ingin menjadi orang besar dan menikahi dua wanita dari pembesar, Aisyah bintu Talha dan Sakinah bintul Hasan. Ada Urwah mengatakan, kalau aku tidak, aku ingin menjadi ulama yang diambil ilmunya. Ah, ini luar biasa. Apa kata Urwah? Saya ingin menjadi ulama. Atamanna an yu'khad anil ilmu. Aku bercita-cita aku ini jadi orang alim dan orang-orang mengambil ilmu dariku. Luar biasa himmahnya ini. Kemudian Abdul Malik bin Umar, kalau saya tidak, saya bercita-cita menjadi khalifah. Itu kan mantap cita-citanya gitu. Cita-cita besar semua tuh. Dalam riwayat juga Abdullah ibn Zubair ikut juga di situ. Saya ingin menjadi penguasa Hijaz katanya. Luar biasa ini. Lihat anak-anak muda itu kalau ngomong cita-citanya itu masa depan dia. Ya. Anak muda zaman sekarang ini cita-citanya aneh-aneh. Subhanallah ya. Kalau udah kumpul sesama mereka itu yang diceritakan enggak jelas gitu. Lihat anak-anak muda di zaman itu menjadi percontohan memiliki cita-cita besar ke depan. Membangun bangsa, membangun peradaban, ilmu, begitu ya. Itulah cita-cita mereka. Giliran mereka tanya sama Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn diam saja. Orang mengatakan, wahai Abdullah ibn Umar, kalau engkau dari tadi diam, kau ini kalau sudah besar nanti ingin jadi apa? Subhanallah. Abdullah ibn Umar lain pula dia cita-citanya. Dia mengatakan, ataman tamannaitu an adkhulal jannah. Aku hanya bercita-cita ingin masuk surga. Ini yang satu lain nih. Ini yang empat ini atau yang tiga tadi itu bicara tentang dunia semua tuh. Ya. Tapi yang satu ini pula cerita akhirat. Subhanallah.
karena mereka anak-anak muda yang gigi, yang betul-betul mengejar cita-cita. Semua yang dicita-citakan menjadi kenyataan semuanya. Urwah menjadi ulama besar. Siapa tidak kenal Urwah ibn Zubair? Walim, ulama besar. Seorang thalabul ilmi harus kenal siapa Urwah. Kalau Anda baca kitab-kitab tafsir, banyak kemudian tafsir-tafsir yang diambil dari perkataan Urwah ibn Zubair ini. Abdul Malik ibn Marwan menjadi khalifah. Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah. Semua tercapai cita-citanya kecuali Abdullah ibn Umar, ya, karena cita-citanya tidak di dunia. Dia cita-citanya ingin masuk surga, ya kan? Tapi lihat himmahnya luar biasa, semangatnya loh. Itulah anak muda namanya, ya. Itu anak muda. Didikan siapa mereka coba? Didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendidik mereka seperti itu. Ya. Jadi generasi muda harus bangkit. Jangan loyo, ya. Justru dari para sahabat Nabi inilah kemudian Islam tersebar kemana-mana. Di zaman Khulafaur Rasyidin saja sudah kemana-mana tuh. Di zaman Uthman saja sampai ke daratan Afrika sana. Bahkan di zaman Uthman inilah sabda Rasul terbuka bahwa kalian akan membawa pasukan melewati lautan. Di zaman Uthman terjadi, melewati lautan sampai daratan Afrika itu kemudian dikuasai kaum muslimin. Dan di zaman Khulafaur Rasyidin sudah hampir sebagian besar dunia sudah tersebar Islam kemana-mana, ya. Sampai kemudian dengan berkembangnya Islam dari satu daerah ke daerah berikutnya, sampai pula ke negeri kita. Walaupun tentu dengan berbagai macam versi lah Islam masuk ke Nusantara ini. Ada yang versi Gujarat tahun berapa itu, 13 abad 13 Masehi gitu ya. Ada yang mengatakan versi Persia gitu ya. Ada yang mengatakan versinya Arab, Mekah gitu ya. Ada yang mengatakan versi Cina, macam-macam. Tapi intinya bahwa akhirnya Islam pula masuk ke negeri kita. Dan ini sebuah nikmat besar. Kalaulah bukan karena nikmatul Islam, kita tidak akan pernah bahagia. Karena Islam ini agama kebahagiaan yang mendidik generasi-generasi muda menjadi generasi-generasi terbaik umat ini. Apalagi saya nasihatkan ya, bahwa sekarang di bulan Syaban, ke depan kita akan menghadapi Ramadan gitu ya. Maka generasi-generasi muda itu harusnya lebih bisa menampakkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan dari sekarang tantangan masa depan Anda wahai anak muda itu jauh lebih berat dibandingkan tantangan orang tua kita yang sudah mendahului kita. Fitnah yang Anda hadapi hari ini tentu tidak akan sama dengan fitnah yang Anda hadapi di masa depan. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sayati alaikum zaman walladhi ba'dahu syarru minhu. Akan datang sebuah zaman di mana setelahnya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Artinya Rasul sudah memprediksi bahwa makin kesana itu kondisinya makin buruk. Sehingga diperlukan anak-anak muda yang tangguh, anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang punya cita-cita besar gitu ya. Baik membangun bangsa, negara, peradaban, Islam, dan begitu seterusnya. Inilah diantara materi yang bisa saya sampaikan ya. Karena saya dengar tadi ada tanya jawab gitu ya. Silahkan kita buka tanya jawab. Dan mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa dipahami dan bisa diambil manfaatnya. Dan ini yang keterbatasan saya, mungkin tidak bisa kesana kemari dalam menyampaikan ya, karena keterbatasan pengetahuan ilmu saya sendiri. Tapi kita kembangkan saja di tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Fal yatafadhal mashkura.
di Nita Vega. Atau Mbak Rahma Dina dulu deh. Udah deh. Oke, sudah masuk. Mbak Dianita. Silakan Mbak Dianita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Di zaman sekarang, apa yang harus dilakukan agar para pemuda tetap bisa berpegang teguh terhadap ketaatan kepada Allah seperti hanya Ashabul Kahfi dan para sahabat lainnya? Karena pada zaman sekarang sudah terlihat sekali kerusakan kerusakan terhadap apa kerusakan akhlak dan akidahnya, terutama pada pemuda-pemudanya. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu nih pertanyaan pertama, karena termin pertama kita dua pertanyaan. Pertanyaan kedua, silakan Mbak Rahmadina, silakan. Terima kasih, izin bertanya Ustaz. Saya mau bertanya, sebenarnya bagaimana cara dari Rasulullah ketika itu untuk mendidik umatnya dan juga mendidik pemuda pada saat itu, sehingga dari yang awalnya dari masa jahiliyah itu bisa jadi baik, itu cara beliau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rahmadina. Kita kembalikan untuk dijawab oleh Ustaz Abu Humairah. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana cara menghadapi fitnah yang semakin hari semakin besar, baik dari segi akidah, kemudian akhlak dan begitu seterusnya. Ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Dia mengatakan, isbir ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nufratihi wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tadarra'a dhullal jahli tula hayati wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar lidhati. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sabarlah engkau dalam pahitnya menghadapi guru yang kaku, karena kegagalan dalam menuntut ilmu itu disebabkan lari darinya. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat saja, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Siapapun yang tidak belajar di waktu mudanya, maka bertakbirlah 4 kali akan tanda wafatnya. Keberadaan seorang pemuda, demi Allah, dilihat dari ilmu dan ketakwaannya. Kalau tidak ada keduanya, maka apalah arti wujudnya. Lihat, ini ucapan Imam Syafi'i, ini nasihat anak muda nih. Imam Syafi'i mengarahkan kepada kita supaya kita mulai dari sekarang bekali dengan pengetahuan, dengan ilmu. Anda generasi muda ini masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Belajar mendulang ilmu sebanyak-banyaknya dan harus sabar. Lihat bagaimana orang-orang tua menyesal ketika mereka sudah tua, kenapa dulu saya tidak di pesantren, kenapa saya tidak dulu di sekolah, kenapa saya tidak belajar ini, belajar itu. Mereka baru menyesal. Ya. Maka sebelum penyesalan itu datang sehingga menjadikan kebodohan sepanjang hidupnya, maka bersabar, penuhi hari ini anak-anak muda dengan ilmu. Belajar, kuatkan akidah, kuatkan akhlak, kuatkan ibadah, kuatkan pengetahuan. Karena hanya dengan ilmu itulah kita bisa menghadapi fitnah zaman. Fitnah zaman. Tetapi sayang, kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, وَمَنْ فَاتَهُ تَعْلِيمُ وَقْتَ الشَّبَابِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِ. Siapapun yang tidak belajar di waktu mudanya, maka bertakbir 4 kali sebagai tanda wafatnya. Jadi kalau anak muda di zaman sekarang itu sudah malas belajar, malas menuntut ilmu, malas mendalami agama, kemudian malah kemudian beralih kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, nongkrong di jalan, trek-trekan, ikut geng sana geng sini gitu ya.
datang kepada anak muda yang seperti ini takbir 4 kali. Kalau Anda salat jenazah itu kan takbir 4 kali. Kata Imam Syafi'i, takbirkan saja 4 kali. Artinya dia sudah wafat, keberadaannya itu buat apa dia hidup gitu maksudnya. Enggak ada manfaatnya. Anak muda yang hidup seperti ini ada manfaatnya. Ya. Jadi anak-anak muda yang bermanfaat itu ya sekarang ini. Makanya kenapa sabar Anda menuntut ilmu seperti sekarang di Tabligh Akbar, sabar mencatat faedah demi faedah. Bukan hanya di Tabligh Akbar saja Anda mengaji, mungkin hadir di majelis-majelis ilmu, sekarang medsos juga, ambil yang manfaat, banyak ustaz-ustaz yang lainnya. Sabar Anda belajar, atau di tempat Anda yang sedang belajar, sabar terus. Ya, karena hanya pengetahuan inilah yang bisa membimbing manusia. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wa dzatul fata wallahi bil ilmi wattaqwa. Ingat, bekal seorang anak muda itu adalah ilmu dan takwa. Ilmu yang melahirkan takwa. Yang bisa menghadapi fitnah itu adalah pengetahuan dan ketakwaan. Apa sih takwa itu? Takwa itu takut kepada Allah, mengamalkan perintah dan menjauhi larangan, qanaah dengan pemberian Allah, dan persiapan untuk hidup setelah kematian. Itulah takwa. Dengan kata lain, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Nah, itu kata singkatnya. Dan itu yang bisa kita hadapi. Kalau Anda tidak punya pengetahuan, datang syubhat ke kepala, habislah kita. Anda ingin masuk ke medsos gitu ya, menyelam ke dunia medsos. Tiba-tiba kena pula paham teroris, baca artikel Khawarij. Kemudian di situ dibumbui dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah tentang mati syahid, pentingnya mati syahid, macam-macam. Sebentar saja sudah jadi teroris Anda itu. Kenapa? Karena tidak punya pengetahuan bahwa itu ajaran tidak benar, ajaran sesat. Ya. Tapi kalau kita punya pengetahuan, kemudian masuk ke web, kemudian berselancar di situ, ah ini sesat, tidak benar. Hanya ilmu yang bisa menyaring syubhat. Makanya lihat, orang-orang yang jadi teroris itu, semua orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Seperti yang disabdakan Rasul, mereka hanya semangat tapi tidak punya ilmu. Nah, akhirnya mati cepat mereka dengan cara mati konyol, walaupun teriakan mereka atas nama jihad kan itu. Intinya bahwa ilmulah yang bisa menyaring syubhat, sehingga kita bisa membentengi akidah kita hanya dengan pengetahuan. Kemudian hanya takwalah yang bisa membentengi kita dari rusaknya moral dan akhlak. Jadi kalau ilmu membentengi dari akidah-akidah sesat gitu ya, kalau takwa itu membentengi dari akhlak-akhlak yang rusak. Karena yang kita perlukan itu akhlak dan agama. Agama dengan ilmu dan akhlak dengan takwa. Maka fitnah bisa kita akan hadapi. Fitnah terutama masa depan yang mungkin jauh lebih buruk lagi dibandingkan sekarang gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kok bisa? Ya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang nabi itu bukan malaikat. Nabi yang diutus kepada kita itu manusia. Dan bukan pula jin gitu ya. Coba kalau seandainya nabi yang diutus kepada kita malaikat, cemana cara nirunya coba? Malaikat tak kawin, kita pula ingin kawin. Malaikat tak makan, kita pula makan 5 kali sehari gitu ya. Kita pula minum, kita suka jalan sana sini, mana malaikat suka jalan sana sini? Artinya bahwa enggak mungkin kita bisa meniru kalau yang jadi nabi itu malaikat. Malaikat itu ibadah terus. Ya. Sementara kita saja mungkin sholat itu cepat-cepat saja ya. Kadang tidak khusyuk gitu ya. Dan juga bukan dari kalangan jin. Tapi nabi yang diutus itu manusia. Sehingga nampak bentuk manusianya. Orangnya nampak bagaimana cara makannya, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara bermuamalah dengan istrinya, bagaimana cara bermuamalah dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan bagaimana ketika berbisnis, berniaga, semua nampak orangnya. Ketika nampak itulah bisa dilihat, ketika bisa dilihat bisa dicontoh. Alhamdulillah kita bersyukur nabi kita ini manusia, bukan malaikat, bukan jin. Makanya Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, artinya manusia. Lah karena Nabi SAW adalah manusia, maka Nabi SAW menampakkan di hadapan manusia dengan akhlak yang luar biasa. Akhlaklah yang menjadikan ketertarikan orang itu untuk masuk ke dalam dakwah. Saya contoh. Ketika Nabi SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, yang namanya Madinah itu namanya Yathrib. Dulu bukan Madinah namanya, tapi namanya Yathrib. Ada yang mengatakan Yathrib itu diambil dari salah satu tokoh Yahudi dari Yerusalem yang kalah perang dengan Romawi Persia. Akhirnya sebagian
Yahudi ini, komunitas Yahudi, tiga kabilah, Bani Kunaiko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, akhirnya hijrah, minta suaka, tinggallah di negeri Madinah yang dulunya kemudian disebut kota Yathrib, diambil dari tokohnya. Ya. Nah, di waktu yang sama juga terjadi bencana alam di Yaman, di mana bendungan Ma'rib pecah sehingga melantakkan kota dan desa. Akhirnya hijrahlah dua kabilah besar yang disebut dengan Khazraj dan Aus, mereka orang-orang musyrik. Kemudian bersuak, minta suaka juga, tinggal pula di Yathrib. Jadi situ ada orang Yahudinya, ada orang musyriknya, ada sebagian kecil Nasraninya. Subhanallah, suka perang. Ya, baik kabilah Khazraj dan Aus suka perang, baik sesama Yahudi suka perang. Mereka suka perang. Dan ekonomi mereka rusak serusak-rusaknya. Sampai Allah turunkan ayat wailul lil mutaffifin alladzina idzaqtalu an-nas yastawfun wa idzaqaluhum awazanuhum yusirun. Surah Mutaffif ini turun di kota Madinah karena jual beli perniagaan mereka curang sak curang-curangnya. Makanya kemudian diturunkan ayat ini. Itu sebelum kedatangan Nabi itu. Nabi pun hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan minoritas para sahabat, di tengah-tengah mayoritas orang-orang kafir musyrik. Tetapi Nabi SAW membawa akhlak. Dilihatnya perang sana-sini, mungkin bahasa saya, kalau boleh saya bahasakan, seolah Nabi ingin katakan, ngapainlah kalian berperang itu? Toh jalan yang kita lalui jalan yang sama, pasar yang kita berjual beli juga pasar yang sama, sumber mata air yang kita ambil juga sumber yang sama, ngapain kalian perang? Akhirnya Nabi SAW setelah kemudian berhasil mengislamkan Khazraj dan Aus sehingga menjadi orang-orang Ansar dan menjadi mayoritas, tetap tidak juga kemudian mengusir orang Yahudi, tapi dirangkulnya orang-orang kafir. Dengan cara apa? Diajak kerjasama, dibuat sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah, bulir-bulir kesepakatannya semua di atas syariat Islam dan tidak merugikan orang-orang Yahudi sama sekali. Artinya Islam bisa hidup damai di tengah-tengah umat antar beragama. Ya. Rasul tidak mengusir mereka, bahkan Rasul bermuamalah dengan mereka kok. Tapi karena mereka berkhianat dari perjanjian, itu yang menjadikan kemudian mereka diusir dari Madinah. Seperti Bani Kunaiko merencanakan membunuh Nabi, kan berkhianat dia. Dalam perang Ahzab, bukannya mereka mendukung Nabi, malah mendukung orang-orang musyrik menyerang Nabi. Jadi pengkhianatan-pengkhianatan membahayakan, itu yang menjadikan kemudian orang-orang itu diusir. Tapi yang ingin saya katakan, akhirnya Nabi SAW berhasil minoritas menguasai mayoritas. Kenapa? Akhlaknya yang ditampakkan oleh Rasulullah. Sehingga banyak orang-orang Khazraj dan Aus masuk Islam, belakangan makin banyak, akhirnya Madinah menjadi pusat Islam. Apalagi setelah kemudian terjadi Fathu Mekah, kemudian Mekah juga kembali ke dalam Islam, akhirnya menjadi pusat Islam. Dan dari situlah Islam menyebar ke seantero dunia. Nabi itu menampakkan akhlak. Itu yang menjadikan orang tertarik. Karena begini ya, maaf nih, ada dua orang nih. Satu cerdas tapi tidak berakhlak. Satu bodoh tapi berakhlak, contoh. Terkadang orang memuji yang berakhlak. Kenapa? Akhlak itu membuat orang tertarik itu. Ya, ya pintar orang tapi kasar, enggak suka sedengannya. Memang pintar orangnya gitu. Yang satunya ya memang bodoh tapi saya suka, dia baik sama saya gitu. Artinya akhlak itu nyedot orang gitu ya. Itulah yang diajarkan Nabi SAW. Walaupun dua-duanya harus dipadukan, tetap saja ilmu dengan akhlak itu harus ada. Makanya kenapa ketika Rasul mengatakan idza ja'aku man tardauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam takun fitnah wa fasadun arid. Kalau ada datang melamar anakmu, dia baik agama dan akhlaknya, maka cepat nikahkan kalau tidak terjadi kerusakan. Di sini Rasul menggandengkan antara agama dan akhlak, kecerdasan dan juga akhlak. Itu harus ada. Itulah yang Nabi SAW gabungkan dalam dakwahnya. Ya, ilmu dan juga akhlak. Dan ketika Aisyah ditanya akhlak Rasul, kata Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Gitu, yang serba instan dan praktis, bahkan kita bisa memperoleh kesenangan
dan kebahagiaan gitu dengan cepat dan mudah, begitupun sebaliknya. Hingga tidak jarang hal tersebut tuh bisa mengantarkan kita gitu kepada kemalasan dan kegiatan yang sia-sia. Jadi bagaimana ya Ustadz cara kita menyikapi dan menghadapi fenomena tersebut, serta sebagai pemuda dengan segala potensi luar biasa seperti yang Ustadz jelaskan tadi, bagaimana peran nyata kita gitu dalam mewujudkan peradaban Islam saat ini, mungkin walaupun kecil tapi berdampak gitu. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak Nur Ramadhani, luar biasa pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Nur itu bagaimana peran dari anak muda dalam menciptakan peradaban bagi Islam, walaupun itu kecil tapi berdampak, Ustaz. Gitu. Pertanyaan kedua dan terakhir pada sesi kali ini, silakan kawan-kawan, kesempatan terakhir ini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya izin bertanya juga nih. Jadi moderator pun juga kepancing juga mau bertanya. Kita kan anak muda itu pengen banget mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Pengen tahu merasakan hal-hal yang baru. Nah, hal tersebutlah yang membuat kita merasa bahwasannya dengan hal-hal baru kayak gitu kita bisa lebih keren, kita bisa lebih update gitu, kita bisa lebih gaul. Nah, bagaimana menyikapi ataupun juga merespon nafsu tersebut? Karena bisa jadi hal-hal baru itu malahan hal yang buruk ataupun juga yang berbau maksiat. Seperti itu, Ustaz. Wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, bagaimanapun sekecil apapun amalan kita, baik yang baik akan dilihat Allah ataupun yang buruk pun akan dilihat Allah. Dan amalan yang sifatnya pribadi dengan amalan yang sifatnya muta'addi, manfaat untuk orang lain, tentu jauh lebih besar pahalanya amalan yang sifatnya muta'addi, bermanfaat untuk orang lain. Seperti contohnya sholat malam dengan thalabul ilmi. Kalau sholat malam manfaatnya untuk pribadi, tapi thalabul ilmi untuk didakwahkan kepada orang lain tentu lebih mulia. Makanya keutamaan orang alim jauh dibandingkan keutamaan ahli ibadah. Ya. Nah, di zaman sekarang peran anak muda itu sangat dihajatkan, walaupun mungkin tidak besar gitu ya. Tapi kita bisa mulai dari yang kecil. Bisa mulai dari yang kecil gitu ya. Dengan cara apa? Ya, memperbaiki keluarga. Mulai dari keluarga dulu. Karena peradaban besar pun munculnya dari keluarga. Atau mungkin dengan cara mengajarkan anak-anak lah. Kalau Anda punya pengetahuan, ajari anak-anak. A'mash itu seorang ulama besar. A'mash itu ulama dunia, ulama hadis. Dia ngajari anak-anak kecil. Tiba-tiba kemudian disindir, ya A'mash, anta alimud dunia, kau ini ulama besar, ulama dunia, lah ngapain kau ajari anak-anak, katanya. Marah A'mash dan mengatakan, ya hari ini mereka anak-anak, tapi sesungguhnya mereka pemegang masa depan. Marah dia, ya A'mash ini, ya hari ini mereka masih bocah-bocah kecil-kecil, ya, tapi mereka lah pemegang masa depan, katanya. Masa depan itu dipegang oleh mereka. Kita bisa dari yang kecil ya, mengajari anak-anak kecil gitu ya, anak-anak saudara, anak-anak tetangga gitu ya, buat pendidikan kecil-kecil gitu. Ya itu juga kan salah satu potensi gitu ya, bahwa kita ini juga ikut mencerdaskan manusia, membangun bangsa gitu dengan cara ya membagi-bagi ilmu. Ya, jangan dilihat itu anak kecil. Jadi apa nanti dia? Jangan bilang seperti itu. Siapa yang tahu takdir Allah Azza wa Jalla? Tidak ada yang tahu. Boleh jadi mungkin Anda mendidik anak 10, anak-anak kecil, satu di antara mereka akan jadi ulama besar. Siapa yang tahu? Takdir Allah Azza wa Jalla itu bisa menentukan segalanya. Contohnya tadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu usianya 13 tahun, masih SD. Dibonceng sama Nabi, Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai anak kecil, wahai anakku, maukah ku katakan beberapa kalimat, kata Rasul. Kata Abdullah bin Abbas, tentu wahai Rasul. Kata Nabi SAW, ya gulam, ihfadillah yahfadka.
Ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam law ijtama'al ummah 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ila akhiril hadis. Ya. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini usia SD, 13 tahun usia SD. Tapi lihat materinya, materi orang kuliah ini. Apa kata Rasul? Wahai anak kecil, jaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Jaga Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kamu. Kalau minta, minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan kepada Allah. Ingatlah wahai Ibnu Abbas, kalau semua manusia datang memberikan manfaat kepadamu, kalau manfaat itu belum ditulis lauhil mahfuz enggak akan terjadi. Sebagaimana kalau seandainya manusia datang berikan madarat kepadamu, tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah, atas takdir Allah azza wajalla. Ingatlah Allah di masa senang supaya Allah ingat kamu di masa susah. Lihat, ini Rasul ngomong sama anak SD. 13 tahun Abdullah bin Abbas, tapi lihat materi Nabi. Ya, itu kan luar biasa tuh. Kenapa Nabi SAW itu sampai ngomong sedemikian tingginya kepada Abdullah bin Abbas? Rasul tahu anak ini bukan anak biasa. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, Abdullah bin Abbas ini masih usia 13 tahun. Lihat akhirnya menjadi sayyidu ahli tafsir, pemimpinnya ahli tafsir. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab ketika menjadi khalifatul Islam, senior-senior, menteri-menteri senior itu dikumpulkan dalam rapat. Veteran-veteran Badar itu dikumpulkan. Tiba-tiba Umar menggandeng Abdullah bin Abbas, anak kecil, anak muda, masuk ke rapat paripurna, mungkin bahasa kitanya, masuk ke rapat kabinet gitu. Tentu sahabat-sahabat senior ini tidak suka, ngapain anak kecil ikut rapat tuh, bahasanya seperti itu. Kalau memang anak kecil itu ikut rapat, anak-anak kami juga dilibatkan lah kan gitu. Kata Umar, beda kalian dengan anak ini, anak-anak kalian, bahkan kalian berbeda dengan anak ini. Kemudian Umar mengetes, kalau tidak percaya, kata Umar, saya ingin katakan kepada kalian, bagaimana menurut kalian tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ah, bagaimana menurut kalian ayat ini? Maka semua sahabat sepakat ayat itu dimaknai, ya, apabila datang kemenangan dan Fathu Mekah dan manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah dan mintalah ampunan kepada Allah dan begitu seterusnya. Mereka memahami kalau dapat kemenangan bertasbihlah dan beristighfarlah. Itu pemahaman para sahabat senior. Maka Umar mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, kalau kamu, menurutmu gimana ayat itu? Kata Abdullah bin Abbas, ayat itu menunjukkan bahwa kematian Rasul sudah dekat. Berbeda dengan tafsirnya sahabat senior. Lah, kenapa kamu bilang begitu? Karena ada tiga faktor, kata Abdullah bin Abbas. Pertama, kemenangan. Sudah menang. Yang kedua, sudah banyak masuk Islam. Ya kan? Sudah banyak masuk Islam. Yang ketiga, sudah sempurna Islam, apalagi? Berarti Rasul tidak ada lagi tugasnya. Ya, makanya dia meninggal setelah turunnya ayat ini. Beberapa bulan setelah ayat ini turun, dan meninggal Nabi. Ini adalah na'yun Nabi, tanda dekatnya wafatnya Nabi SAW. Kata Umar, benar kamu. Lihat, akhirnya mereka mengakui kecerdasan anak muda ini, orang-orang tuanya. Tapi lihat, Nabi SAW ketika berjumpa dengan Abdullah bin Abbas dan menasihati kalimat itu ketika usia 13 tahun. Artinya tidak ada sia-sia kita ini mengajari anak-anak kecil dulu. Siapa tahu anak ini nanti akan jadi besar kan? Nah, jadi ini mungkin ya contoh yang terkecil lah. Apa sih yang bisa Anda bisa suguhkan kepada umat ini? Ya itulah, ajari anak-anak kecil. Boleh jadi mereka akan jadi besar dan akan lebih besar dibandingkan kita. Ya. Kemudian tentang masalah mudahnya kita mengikuti tren, pertanyaan yang kedua, yaitu karena seseorang itu belum mampu menjaga hawa nafsu dan juga syubhat yang masuk ke dalam badannya. Ingat bahwa yang merusak orang itu dua faktor. Yang merusak dua orang seseorang itu karena ada dua faktor. Pertama, faktor luar, yang kedua faktor dalam. Faktor luar itu dari setan, dari iblis, dari jin yang jahat. Nah, itu namanya faktor luar yang disebut dengan syubhat. Ini faktor dalam itu disebut hawa nafsu. Hawa nafsu. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Kalau saya ingin jelaskan biar Anda tidak bingung, apa sih syubhat, apa syahwat. Syubhat dengan syahwat ini sama-sama dosa. Contoh Adam dengan iblis. Kenapa Adam dikeluarkan dari sorga? Karena dosa syahwat. Kenapa iblis diusir dari sorga? Karena dosa syubhat. Dari sini kita tahu bahwa syubhat datang dari iblis, syahwat datang dari hawa nafsu. Adam dikeluarkan dari sorga karena makan. Makan itu bicara syahwat.
makan buah yang dilarang dimakan, dimakan. Jangan dekat-dekat pohon, dekati dimakan pula. Makanya gara-gara dosa syahwat Adam diusir dari sorga. Lalu dosanya iblis karena syubhat, dia merasa lebih baik dibandingkan Adam. Dia mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api, aku lebih baik. Itu syubhat namanya. Sombong, enggak mau sujud, akhirnya dikeluarkan. Ya. Inilah yang merusak manusia itu. Yang merusak agama, syubhat. Yang merusak akhlak, syahwat. Maka kendalikan dua perkara ini. Kendalikan. Ya. Syubhat dan syahwat ini, apalagi sekarang mendekati Ramadan, ikhwannya. Anda bisa mulai dari sekarang. Ntar lagi mau Ramadan, itu insyaallah paling mudah mengendalikan dua dosa ini. Pertama, syubhat dari setan, karena Ramadan kan setan diikat. Kemudian orang baca Quran, setan lari. Nah, kalau seandainya saya analogikan, Anda melawan musuh yang diikat kan lebih mudah tuh. Anda kelahi, musuhnya diikat di tiang listrik kan enak, tinggal mentungi saja. Ya. Artinya kalau setan diikat tuh lebih mudah dilawannya. Apalagi dengan bacaan Quran, dengan sholat tarawih, dah larilah setan itu, melemah kekuatannya. Kemudian syahwat sendiri bisa diredam dengan puasa. Makanya kenapa kata Rasul, anak muda itu suruh puasa kalau enggak sanggup nikah. Ya. Kemudian puasa sendiri menurunkan syahwat, karena makan, lapar, haus itu menurunkan syahwat. Ya. Nah, intinya bahwa kalau belum bisa mengendalikan syahwat dan syubhat ini, ya pasti dia akan melakukan hal-hal yang berbau dosa tadi. Manusia itu badannya terbagi tiga, kepala, dada, perut. Kepala ini isinya ilmu, dada itu isinya iman, perut itu isinya syahwat. Ya. Kalau perut ini menguasai kepalanya gitu ya, maka lemah imannya. Tapi kalau kepala menguasai perutnya, kuat imannya. Maka jangan sampai kemudian perut ini menguasai kepalanya. Karena makan itu syahwat, minum itu syahwat, kemaluan itu syahwat. Kalau ini yang didominasi gitu ya, dia makan tanpa peduli halal haram, main masuk saja gitu ya. Dia mengikuti nafsunya, berzina ke sana kemari, na'udzubillah, minum yang diharamkan Allah Azza wa Jal, lemah imannya lama-lama. Tapi kalau pengetahuannya kemudian menguasai perutnya, oh tahu ini kalau terlalu kenyang bermasalah, enggak boleh masukkan yang haram, enggak boleh minum yang haram, enggak boleh berzina begini-begini, insyaallah kuat imannya. Itulah yang kemudian akan melahirkan orang-orang yang disiplin, orang-orang yang baik, orang-orang yang ya punya kepribadian, kejujuran, dan begitu seterusnya. Maka kendalikan dua penyakit ini, insyaallah Anda akan baik. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Syukran jazakallah Ustaz atas penyampaian dan pemberian jawabannya. Masya Allah, lengkap banget ya kawan-kawan. Kalau bahasa sekarangnya daging banget. Semoga segala macam ilmu yang tadi kita dapatkan itu kita bisa serap dan kita bisa tunaikan. Terakhir Ustaz, closing statement dari Ustaz untuk para kawan-kawan di sini. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Untuk nasihat akhir ya, saya hanya bisa menasihati untuk saya pribadi dan juga generasi muda yang ada, yang menonton, para pemirsa ya. Dari uraian di awal sampai akhir tadi, maka bekalilah satu dengan ilmu. Yang kedua, setelah berilmu cobalah untuk diamalkan. Kemudian setelah diamalkan, cobalah untuk didakwahkan. Kemudian dalam mendakwahkan, haruslah Anda bersabar. Karena setiap orang yang mengajak kepada kebaikan itu ada tantangan. Maka perlu kesabaran. Maka empat sifat ini dituangkan dalam Al-Quran. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illal ladhina amanu wa amilus salihat, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, manusia itu di atas kerugian atau di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang berilmu yang menuntun kepada iman. Kemudian setelah ilmu yang menuntun kepada iman, wa amilus salihat, beramal dengan amalan yang baik. Setelah itu baru wa tawassaw bil haq, berdakwah, menyampaikan kebenaran. Dan dalam berdakwah itu wa tawassaw bis sabr, harus ada kesabaran. Yang dua, memperbaiki diri, dan dua lagi memperbaiki orang. Ilmu dan amal, memperbaiki diri sendiri.
dakwah dan sabar memperbaiki orang lain. Maka sempurnalah orang kalau punya empat akhlak: ilmu, amal, dakwah, dan juga